dalam bermusik mungkin juga ngalamin hal-hal yang stuck gitu ya, dan kalau stuck mau ngapain lagi ya, dan tapi yang penting mengakhiri dengan baik-baik. Jadi sorotan juga karena kan kemarin memutuskan keluar dari NAF gitu. Yep. Itu alasannya apa kak? Ada kalau gue tahu? Ya ada saatnya lah kita itu. Saya sih dalam hidup apapun itu memutusin untuk kayaknya sudah waktunya. Mungkin dalam bermusik mungkin juga alami hal-hal yang stuck gitu ya. Dan kalau stuck mau ngapain lagi ya ada. Tapi yang penting mengakhiri dengan baik-baik karena sampai sekarang sama personal semuanya juga baik-baik gitu. Bahkan kita memutusin untuk udahan itu juga 8 bulan yang lalu di Tanah Suci kita sampai indah banget lah perpisahannya. Terus kita berteman tidak bisa di pekerjaan tapi bisa di teman. Kalau Kak Tanti mendukung keputusan Kak Ade untuk meninggalkan band sebagai istri, sebagai istri pasti ngedukung-ngedukung aja lah, karena memang aku ngeliat sosok Arda yang sekarang juga jauh lebih merdeka dalam berkarya, terus juga punya sesuatu yang memang selama ini kan ya namanya kalau bermusik itu kan menggabungkan beberapa kepala dengan ide-ide yang masing-masing gitu, dan kadang-kadang juga ada ide-ide yang tertahan untuk tidak bisa diaplikasikan ke bandnya yang sebelumnya. Jadi pas lagi di sini tuh kita benar-benar ayo kita lakuin apa yang sebisa mungkin ide liar kita keluarin, akhirnya bikin karya. Kemarin sempat ngeluarin single solo judulnya Iya Tidak, dan sekarang juga di bulan ini ada Tumbuh Bersama kita bareng-bareng. Jadi memang lebih fleksibel aja, dan itu satu, walaupun memang fase itu adalah fase yang cukup sulit untuk Arda melepaskan bandnya. Tribut NAF itu sudah 14 tahun, tapi ya itu harus diapresiasi buat aku sendiri melihat keputusan yang memang harus aku apresiasi apapun itu, karena mau ya namanya keputusan berat itu kan pasti ada plus minusnya, tapi dalam kondisi apapun aku sebagai istri harus selalu setia mendampingi dalam gitu, kondisi apapun. Itu yang bikin saya jadi lebih percaya diri bahwa kalau dia ya udah nggak apa-apa, aku nanya dia gimana, udah nggak apa-apa aku disini apapun, kamu masih berkarya berkarya. Investor saya. Jadi support banget lah banyak karya-karya yang akhirnya kita bikin.